Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan mereview reciprocating saw produk dari Bosch GSA-185. Produk seperti ini di official Bosch dijual dalam bentuk unit only dengan harga di 2,6 juta. Reciprocating saw banyak digunakan pada bidang-bidang woodworking maupun metalworking. Bisa untuk misalnya pemotongan cepat kalau kita memasang rangka kayu atap ya. Ini pemotongan cepat menggunakan reciprocating saw seperti ini. Atau misalnya pemotongan pipa, hollow, besi apapun di angle-angle yang sulit dijangkau. Dengan menggunakan reciprocating saw ini juga mudah. Reciprocating ini cordless pastinya. Dan untuk baterai-baterai Bosch ini power share. Slot baterainya juga sama. Sehingga jika kita membeli produk-produk Bosch yang cordless ini, kita udah nggak usah pusing-pusing lagi. Bisa menggunakan baterai misalnya bawaan GSB ya, yang seperti ini yang standar. 2AH bisa. Kemudian kita juga bisa menggunakan baterai 4AH misalnya bawaan dari rotary hammer atau hammer drill yang dilengkapi dengan indikator baterai maupun produk Bosch yang pro core. Jadi ini adalah baterai high performance dari Bosch pro core 18 volt. Semuanya bisa digunakan di reciprocating saw terbaru ini. Ini saya coba yang baterai ProCore ya. Oke guys, seperti apa performa dari GSA-185LI Reciprocating Saw ini? Kita akan langsung untuk mengujinya. Packagingnya seperti ini. Bosch Professional GSA-185LI. Segera aktifkan alat perkakas Bosch Anda ya dengan aplikasi BeConnected ya. Tinggal di-scan menggunakan handphone seperti ini. Semuanya beres ya. 5 langkah mudah. Mantap untuk packagingnya. Di sini adalah untuk spesifikasi. Fitur atau keunggulan reciprocating ini sudah dibekali dengan ini tertulis toolless. Artinya untuk pemasangan mata pisau kita udah nggak perlu lagi peralatan kunci-kunci macam-macam ya. Kita cukup memasukkan saja quick release. Mantep banget guys ya. Reciprocating Bosch GSA-185 ini juga dibekali fitur pendulum. Ini jarang ya reciprocating dibekali dengan fitur pendulum. Sehingga untuk pemotongan ini bisa lebih cepat lagi. Dengan teknologi brushless motor sehingga untuk penggunaannya itu lebih aman. Tidak ada percikan api dan dilengkapi dengan variable speed. Dan gripnya ini juga sudah sangat nyaman karena dibalut dengan karet. Dengan spesifikasi stroke length itu di 28 mm. Artinya untuk pergerakan dari mata pisaunya itu 28 mm guys. Maju mundurnya mata pisaunya ini 28 mm. Untuk stroke rate-nya 0 sampai 2900 dengan maksimum cutting kedalaman potongnya untuk kayu di 230 mm, metal 20 mm dan untuk pipa di 150 mm diameter alias 15 cm. Berat 3,2 kg. Lalu ini adalah ukurannya. Kita langsung buka. Wih, mantep banget, guys. Mantep banget ya. Dalam paketnya ini kita sudah mendapatkan bonus untuk mata pisau progresor for wood, satu lagi progresor for metal. Jadi udah lengkap guys ya dalam paketnya ini. Untuk kayu kita dikasih bonus, untuk besi dikasih bonus. Ini Bosch. Seperti biasa kitab-kitab ya, buku petunjuk, dan ini multibahasa, ada Indonesia dan Inggris. Dan unit ya, ini unit only tanpa baterai. Seperti ini bit quality-nya sangat mantap, solid. Di head bagian depan ini dibalut karet seluruhnya seperti ini. Di bagian atas ada gantungannya guys. Dan ini menggunakan besi yang sangat solid seperti ini. Jadi kita bisa cantolin misalnya di rak atau di besi. Tempat lokasi yang akan kita potong ya seperti ini. Di sinilah fungsi pendulum untuk switchnya. Atas bawah emboss bertuliskan Bosch. Dan ini tombol safety. Kemudian trigger. Triggernya ini sekaligus variable speed. Ini yang disebut dengan toolless. Jadi untuk pemasangan mata pisaunya ini quick release. Kita cukup mendorongnya dan ini akan langsung terkunci. Mantap. Biasanya kan kita harus memutar terlebih dahulu walaupun sama-sama quick release, tapi ini kita cukup mendorongnya dan terkunci. Untuk membukanya kita tinggal putar dan mata pisaunya terlepas. Coba lagi ya guys, asik banget ini. 1 2 3. Wih. Ini yang namanya benar-benar quick release ya seperti ini. Kita akan coba menggunakan baterai ProCore ya untuk baterai-baterai
dari Bos ini slotnya semuanya sama selama 18 volt. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung-bingung Anda. Ganteng banget. Ini tanpa pendulum, kemudian kalau ke bawah, ini dengan pendulum. Nah ini tombol untuk safety ya, kalau kita tekan, ini triggernya nggak akan bisa ditekan, sehingga aman. Mantap banget. Joss! Oke guys, kita akan langsung untuk menguji performa dari reciprocating Bosch ini. Yang pertama saya menggunakan tanpa pendulum. Ini mata pisau bawaan ya, mata pisau forward dari paket penjualan Bosch ini. 3 unit giveaway. Untuk pemasangan mata pisaunya juga sangat mudah ya, quick release. Kita akan coba. Ini kayu tebangan pohon salam kalau nggak salah ini. Walaupun tanpa pendulum, tetapi pemotongannya cepat. Kemudian saya akan aktifkan untuk pendulumnya. Ini di bonggolnya ya, agak keras. Saya coba lagi. Dengan fitur pendulum, pemotongan ini menjadi lebih cepat lagi guys. Mantap untuk performanya. Ini adalah kayu balok jati Belanda, kita akan coba ya. Masih menggunakan fitur pendulum. Saya coba merubah posisi dari atas. Sekarang saya akan masuk untuk pengujian pemotongan pada media besi. Ini masih menggunakan mata pisau bawaan dari paket penjualan ya. Kita coba untuk memotong pipa PVC. Pendulum saya matikan. Selanjutnya ini adalah pipa PPR, jadi seperti pipa PVC tapi lebih tebal. Mantap banget guys ya, joss. Ini adalah besi holo dengan ketebalan 2 mili, holo 4x2. Cepat banget guys. Pada pemotongan besi ini, untuk pendulumnya saya matikan. Pada pengujian kali ini, saya menggunakan aksesoris dari Bosch, tipenya S1125VF. Untuk panjangnya, ini berbeda dari mata pisau bawaan paket penjualan. Terdiri dari 5 pieces dalam satu dusnya. Lebih panjang dikit guys ya. Ini adalah besi hollow dengan ketebalan
1,5 mili 4 kali 4. Ini adalah pipa dengan ketebalan 3 mili, diameter 3 in. Motor 38 derajat, untuk baterai di 45 derajat. Jadi untuk sisa baterainya masih 3, terpakai 2. Kemudian ini adalah hasil pemotongan. Kita akan hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 potongan dan baterai yang terpakai hanya 2. Tersisa 3 sehingga memang performanya baik dengan penggunaan baterai yang hemat. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan performa dari Reciprocating Saw GSA-185LI ini. Performanya luar biasa. Pada pengujian tadi, kita melakukan pemotongan pada media pipa tembaga, pipa PVC, kemudian kayu, juga untuk besi hollow, nggak ada masalah. Di pengujian tadi juga saya menggunakan produk dari Bosch, ya, aksesoris untuk mata pisau for metal, tipenya S1125VF. Ini juga performanya mantap dengan harga yang sangat terjangkau. Isinya banyak guys ya untuk paket yang seperti ini. Jadi Anda gak rugi membeli mata pisau produk-produk Bosch dan aksesoris-aksesoris produk Bosch lainnya. Dengan penggunaan baterai power share yang seperti ini, Bosch 18 volt, tipe apapun itu slotnya sama, bekerja di ketinggian yang jauh dari misalnya lokasi stop kontak, ya, sumber listrik, itu mudah menggunakan power tool cordless produk dari Bosch seperti ini. Benar-benar bergerak tanpa batas. Jika Anda membeli produk-produk dari Bosch, segera aktifkan Be Connected. Karena dengan Be Connected, garansi Anda akan langsung aktif. Kemudian Anda juga akan mendapatkan poin-poin reward, poin-poin promix yang bisa Anda tukarkan dengan hadiah-hadiah menarik. Misalnya baterai, ada payung, dan merchandise-merchandise lainnya. Juga power tool, ya. Ada juga untuk yang 12 volt, itu juga hadiah promix. Dengan mengaktifkan Be Connected, ya, kartu garansi secara elektrik itu, di situ juga Anda bisa melihat daftar service center yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ya. Itu nanti juga saya tampilkan di layar ini, Anda bisa lihat. Dan juga Anda bisa melihat promo-promo ataupun katalog-katalog dari produk-produk Bosch, baik yang corded maupun cordless. Cara mengaktifkannya juga mudah, hanya 5 langkah untuk mengaktifkan Be Connected. Sangat recommended, Reciprocating Bosch GSA-185LI. Patut Anda coba, patut Anda beli. Pastikan Anda follow Instagram dan YouTube dari Bosch Indonesia, karena di sana juga banyak sekali pengujian-pengujian maupun promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan. Sekian video review ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Omai, Abang-Abangan Channel.